told your friend you're not okay and tell me what's wrong. Sedang memintangi King Glenn, Yuna SNSD dan Junho 2PM dilaporkan pacaran. Disebut sudah terlibat hubungan asmara sejak main drama bareng. SM dan JYP beri tanggapan kompak. Yuna SNSD dan Junho 2PM dikabarkan berpacaran. Dipocorkan sudah berhubungan sejak sebelum syuting King Glenn. Kedua agensi menanggapi secara kompak. Pada Senin, 3 Juli, orang dalam industri melaporkan bahwa Yuna dan Junho berpacaran. Hubungan asmara mereka mulai sejak sebelum syuting drama yang saat ini tayang. Ordal juga menyebutkan bahwa Yuna dan Junho setuju membintangi drama tersebut karena sudah berpacaran. Sebelumnya, kedua idol aktor ini seringkali terlibat kerjasama dan berkolaborasi. Tak lama setelah berita pacaran mereka pecah, agensi Yuna dan Junho memberikan tanggapan kepada media setempat. Baik SM Entertainment dan JYP Entertainment berkata, kami sedang memeriksanya. Rumor kencan Yuna dan Junho langsung membuat khalayak heboh. Pasalnya, tidak sedikit dari penonton dan penggemar keduanya berharap mereka bersama. Selain di dalam drama, mereka menunjukkan keakraban satu sama lain. Sementara itu, Yuna dan Junho saat ini sedang menjadi hot topic karena memintangi drama komedi romantis King Glenn. Bukan hanya dari cast-nya, drama ini juga digemari karena membawa formula drama Korea romantis klasik yang sempat booming di awal 2000-an. Dalam King Glenn, Junho memerankan Guwon, seorang cebol pemilik hotel mewah yang membenci senyum palsu, sedangkan Yuna berperan sebagai Chun Sarang, hotelier bersemangat dengan wajah tersenyum. Meski banyak perbedaan, keduanya bertemu dan jatuh cinta. Sekian dulu video dari LGP Channel, nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!